Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamisan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara menonton live siaran bola Piala Dunia Qatar 2022 di HP Android. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita buka Google Play Store, kemudian ketikkan video. Dan kita pilih aplikasi yang ini ya. Silahkan teman-teman download dan install aplikasinya. Jika sudah, kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi videonya. Selanjutnya, klik di bagian tanda garis mendatar 3. Kemudian pilih langganan dan pembelian. Lalu pilih berlangganan Premier. Nah, di sini kita pilih paket yang paling atas senilai Rp59.000. Nah, di sini yang paling atas ini paket untuk semua perangkat ya, termasuk TV. Di sini saya pilih saja yang kedua, yaitu yang khusus untuk HP dan tablet. Selanjutnya pilih beli. Nah, kemudian ini adalah metode pembayarannya. Bisa diubah ya, misalkan teman-teman ingin mengganti menggunakan aplikasi GoPay atau Dana. Nah, di sini saya menggunakan metode pembayarannya yaitu melalui pulsa Telkomsel. Nah, setelah itu tinggal klik saja beli langganan yang warna hijau ini. Kebetulan saya tadi sudah membeli, kita bisa cek di bagian riwayat transaksi. Nah, ini ya, saya sudah berhasil berlangganan nonton FIFA World Cup 2022 semua pertandingan ya. Nah, oke teman-teman, untuk menonton pertandingannya, klik menu World Cup. Kemudian pertandingan yang sementara berlangsung atau yang akan berlangsung akan muncul di bagian paling atas. Tinggal kita klik saja. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.